Halo teman gudang, balik lagi di YouTube Gudang Furniture nih. Nah sekarang saya udah ditemenin lagi sama Mang Kimung. Jadi udah tahu nih kalau ada Mang Kimung, kita mau ngasih tahu unboxing atau juga cara pasang. Nah sekarang di depan kita udah ada kursi gaming Float 2 terbaru nih Mang Kimung. Oh iya benar. Nih warnanya hijau. Jadi kalau sebelumnya udah ada 5 warna, yaitu hitam, merah, abu-abu, merah, biru, dan juga pink ya, warna pink. Nah sekarang warna terbarunya keluar, yang terbaru ini warna hijau, dan sekarang kita akan buka. Oke, sekarang kita lanjut nge-unboxing kursi gaming Float 2 warna hijau ini. Yuk langsung aja Mang Kimung. Jadi sebenarnya sama aja sih ya, untuk isinya kayak Float 2 sebelumnya, cuman yang menarik adalah warna hijaunya. Penasaran kan warna hijaunya ini tuh kayak gimana? Hijau tua, hijau muda, atau kayak gimana? Nah ini kita langsung buka. Wow. Jeng 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 jeng. Nah, ini bantalan sandaran bawah ya, Mang Kimung ya. Nih, warna hijaunya kayak gini. Oke, bisa kita ambil lagi yang lainnya. Nah, ini biar lebih kelihatan kayaknya sandaran punggungnya nih Mang Kimung. Kita buka. Nah, ini dia. Nah, saya pegang yang dudukannya nih. Oke, ini dia warna hijaunya dari kursi gaming Float 2. Cukup rame juga warnanya. Ini kalau bisa dibilang hijaunya hijau, masih hijau muda ya? Hijau mendekati stabilo kali. Hijau stabilo kali ya. Nah, seperti inilah warna penampilan warna hijaunya. Dan sekarang langsung aja kita pasang. Dan untuk yang warna hijaunya ini polos ya teman-teman, nggak ada logonya. Jadi biasanya ada beberapa warna yang ada tulisan float-nya. Nah, yang untuk warna hijau ini polos warnanya. Oh ya teman-teman, untuk cara pemasangannya itu bisa lihat di YouTube sebelumnya. Jadi nanti linknya akan taruh di deskripsi. Untuk cara pemasangan Float 2 itu udah pernah diupload. Di video kali ini kita lebih pengen ngasih tahu warna dari Float 2 warna hijau ini yang terbaru. Jadi untuk keseluruhan isinya ini sama, semua part ada, termasuk bagian skrup, kunci L, dan juga ada buku panduannya. Jadi nggak perlu khawatir, di sini ada step-stepnya lengkap sampai skrup yang harus digunakan itu detail. Dia lari guys. Oke. Mantap. Oke teman-teman, sekarang kita udah selesai masang kursi gaming Float 2 warna hijau ini, dan terima kasih banyak Mang Kimung udah nemenin terus buat ngasih tahu teman-teman cara pasangnya dan unboxing kursi-kursi terbaru dari Gudang Furniture nih. Oke, selanjutnya kita akan nampilin detail dari kursi gaming Float 2. Saksikan terus.